Ada kapal, kita punya kapal. Hari ini kita mau bikin origami kapal. Yeay. Yuk kita mulai aja. Caranya kita simak ya. Pertama, kita siapkan kertas origami. Ini bentuknya lain ya kali ini. Ini bentuknya persegi panjang, bentuknya memanjang. Oke. Langkah yang pertama kita lipat. Seperti ini. Lalu langkah yang selanjutnya kita lipat menjadi segitiga. Seperti ini teman-teman. Jadi segitiga. Kemudian kita ambil sisa bagian bawah ini, kita tarik ke atas dan kita lipat. Lakukan juga pada sisi sebaliknya. Kalau sudah teman-teman, kita sisipkan bagian ujung ke dalam sini. Kita sisipkan lagi seperti ini. Kalau sudah, kita buka deh. Seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya, kita lipat bagian bawah ini, kita tarik ke atas. Seperti ini teman-teman. Kemudian lakukan juga pada sisi sebaliknya. Kita lipat ke atas. Kalau sudah, kita buka lagi. Tada, seperti ini kita bukakan. Dan langkah yang terakhir kita buka. Seperti ini kita bukanya teman-teman. Kita tarik. Dan jadi deh kapalnya. Bisa kita mainkan di air. Tapi hati-hati ya, kertas itu gampang basah. Tuh, sangat mudah kan teman-teman. Kapalnya siap berlayar.